Operasi Bulan Tertib Trotoar di Kecamatan Pulau Gadung menerjunkan sebanyak 75 petugas gabungan dari unsur Satpol PP Kecamatan dan tingkat kota dan petugas suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur yang sebelumnya telah mengikuti apel terlebih dahulu di halaman kantor Kecamatan Pulau Gadung yang dipimpin langsung oleh Camat Pulau Gadung Bambang Pangestu. Belasan ojek online parkir di atas trotoar depan Universitas Negeri Jakarta terkena operasi cabut pentil oleh petugas gabungan dalam rangka operasi bulan tertib trotoar di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Para ojek online yang mangkal di atas trotoar pun langsung pergi berhamburan menghindari petugas bulan tertib trotoar yang datang ke lokasi para tukang ojek mangkal. Ojek online yang tidak sempat menghindari petugas, pentil motornya langsung dicabut oleh petugas. Pada operasi bulan tertib trotoar kali ini, petugas menilang 4 bajai yang parkir di bahu jalan dan mengamankan lapak PKL yang berjualan di atas trotoar. Dari Kecamatan Pulau Gadung, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.